Hi guys, welcome to YouTube channel. Kali ini kita mau kulineran di daerah Jakarta. Kemana ya? Ikutin terus ya, sambil menikmati perjalanan di kota Jakarta. Bentar lagi kita sudah nyampe nih di Jalan Bendungan Hilir, Kavling 1A di Jakarta Pusat. Tara, sudah nyampe di lokasinya. Di rumah makan di Fat Mini masakan Padang. Pada kangen nggak sama masakan kampungnya? Kalau pada kangen, ayo ke sini kita lihat ya di dalam menunya ada apa aja dan makanannya enak-enak apa enggak ya? Cuci tangan dulu sebelum masuk. Setelah cuci tangan, kita pesen sate Padang dulu yuk. Mau satenya mas? Harganya berapa? Seporsi. Seporsi berapa? Seporsi 8 atau 30. Oke. Makan bungkus. Dimakan sini. Kita ke atas dulu ya, cari tempat. Wah, ternyata rame banget ya. Wah, ternyata di sini banyak makanan Minang loh. Berbagai macam. Nah, ada jajanan pasar, khas jajanan Minang kabar. Bagi warga Minang yang lagi ngerantau ke Jakarta atau yang lagi kangen sama makanannya, kesini aja, di sini banyak banget berbagai macam makanan khas Minangnya. Kali ini aku pesen sate Padang, seporsi harganya Rp30.000. Lalu ini kita pesan lupis dan juga ada lontong Padang, ini enak banget. Lalu ini ada namanya lamang tapai, lama banayu. Ini penampakan nasi goreng Padang. Rame banget guys tuh. Ini penampakan nasi goreng Padang. Tapi nggak ada mie. Ayo coba dulu. Coba. Nasi goreng coba Padang. Nasinya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Kayak nasi goreng Raja Minas. Nasi goreng apa? Raja Minas. Raja Minas. Yang di mana tuh? Dari Padang. Yang di dekat bypass gitu ya, Blimbing gitu maksudnya. Oh.
Wedeo telurnya. Oh, tapi kalau di Raja Minas itu dia pakai itu ya, ada menu pakai mie ya. Iya, enakan pakai mie. Beda-beda selera sih. Oh, ini kebetulan enggak mesennya enggak pakai mie gitu. Benar. Uduh, banyak ya Bu makannya? Kenyang, Bu. Dok, berapa ini? Ini kita cobain. Kita cobain bukis. Bukis Padang. Nah, ini kita cobain lamang tapai. Cobain lamang tapainya. Lamang tapai ya. Mantul. Gimana satenya? Endul. Tunggu ya, gue makan lontongnya deh. Iya, coba dulu. Berasa di Padang? Iya dong. Sampai buffet ya, beli ya. Minang. Kita lihat kondisi di luar ya. Wah, ternyata ramai banget ya, ternyata penuh. Oke, kita pulang. Setelah kenyang, jangan lupa yang sudah nonton videonya dukung terus ya dengan cara di like, comment, subscribe dan share ya jika video bermanfaat. Terima kasih.